Seorang pria menjadi sasaran amuk warga di kawasan Antapani Lama Cicaheum, Bandung. Pelaku menjadi sasaran amuk warga setelah sebelumnya ditinggal kabur kawannya sendiri saat gagal melakukan aksi penjamretan sebuah ponsel milik seorang wanita yang tengah memesan ojek online. Pria berusia 26 tahun harus rela menjadi sasaran amuk warga usai gagal melakukan aksi penjamretan ponsel milik seorang wanita di kawasan Antapani Lama Cicaheum, Bandung. Sial bagi pelaku, teriakan korban ternyata memancing warga yang tengah berkumpul di sekitar TKP untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Meski telah diselamatkan dari amukan warga, pelaku tetap dilumpuhkan petugas dengan timah panas setelah sebelumnya berupaya melarikan diri. Berada di pinggir jalan menunggu online. Ketika itu dia disamperin seseorang dari belakang dengan tiba-tiba dijamret HP merek Samsung ini, kemudian terjadi tarik-menarik sehingga seorang ibu ini terjatuh tapi tidak menimbulkan luka-luka. Berteriak pada saat itu ada anggota kita reserse dikejar dengan massa dan akhirnya tersangka atas nama RP itu bisa diamankan. Selain gagal menjamret dan menjadi sasaran amuk warga, pelaku juga tetap akan dijerat dengan pasal 365 ayat 2 KUH Pidana tentang pencurian kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Freddy Bangun, Bandung.